Halo nakku, jangan lupa di like videonya ya. Halo juga weh, dan jangan lupa di subscribe ya. Cepet nak. Ayolah, apalagi udah mau siang ini loh. Tunggu Laris, tapi nunggu Aman dong, lama kali dia. Oh alah, Aman di bawah, aduh jatuh nanti kau, bahaya kali anakku ini. Ma ayo lah ma, cepet ma, ayo ma. Woi tunggu aku. Oh lama kali pun, tolongi barang-barangku ini nak. Dari tadi ditungguin loh kak. Banyak kali pun bawaannya, sabarlah. Cuma mau mandi-mandi bentar. Guys. Mau kemana nih? Mau mandi-mandi kami wah ke Pantai SB. Kami pergi dulu ya. Gak ngajak-ngajak ya guys. Sombong. Nanti dia aja makin lama ya kan? Pantai SB-nya kita ini. Pantai Belas saja, lebih enak di sana. Udah pernah rupanya Waknong ke sana? Sudahlah, cantik Pantai Belas itu. Airnya jernih, tempatnya bersih. Oh ya udahlah, Pantai Belas aja kalau gitu ya kan weh. Aku pun belum pernah ke sana. Maju Pak Supir. Pelan-pelan Pak Supir. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Aduh, cepat cupinnya di bawah. Stella, gak jalan-jalan kita, dek. Suntuk kali mama di rumah, gini-gini aja. Yolah, jalan kemana gitu, dek, yuk. Ayolah, dugem kita. Ih, dugem pula kau bilang. Bisul bapak kau itu beranak 7. Udah capek mama dari dulu dugem-dugem, dek. Gak mau lagi lah, udah tobat aku. Ke tempat wisata lah. Mama pengen healing, pengen nyantai gitu. Di mana, dek, yuk. Kalau kesini mau mama. Di mana itu? Cantik kali tempatnya, dek. Nyaman kali kayaknya itu loh. Bersih lagi. Iya kan, mah. Kayaknya enak banget kalau kita kesini. Soalnya ini tempatnya lagi viral juga, mah. Teman-teman Stella juga banyak tuh yang kesini. Yaudah yuklah, Stella kesana. Gak sabar, mama loh. Tapi nih apa kita kesana, mah? Ya rental mobil lah kita, dek. Gak mungkin naik becak. Lucu kau. Cuman gak ada supirnya, dek. Siapa ya? Kok rental mobil di tempat Ayong itu lepas kunci dia? Kau kan bisa bawa mobil Stella. Pau kali lah ini. Kau aja yang bawa, dek, ya? Ih, Stella malas banget kalau nyetir, mah. Mama kan tahu sendiri Stella pulang jam 4 subuh. Mata Stella juga perih nih, gak bisa tidur. Kau nih tiap malam masih mabok aja lah, Stel. Pening kali mama nengoknya lah. Kena asam lambung baru tahu kau. Namanya juga Stella kerja mah jadi LC. Kalau nggak mabuk gimana ngelainin tamu-tamu? Siapa sopirnya Stel? Oh tahu mama. Udah yuk siap-siap kau ya. Mama mau ganti baju dulu. Siap-siap lah cepat. Indah kali pemandangannya ah. Ah, kau asik pemandangan aja yang dipoto, Jo. Kami kenapa? Ya kan, we? Iya. Entah, so ganteng kali. Muka kalian gak seindah pemandangan. Jauh kali pun dari kata indah. Alah, macam betul aja kau pantek. Udah, potongkan kami, Jo. Ah! Ribut kali pun kalian. Gak bisa tenang kalau dibawa-bawa. Anak-anak ini memanglah. Biar aja, di namanya jalan-jalan, ya harus happy lah. Sakit tapi kuping adik, bang. Bising kali orang ini. Pakai headset, bu. Biar kayak DJ. Diam kau, Marta. Kuturunkan nanti kau di semak-semak ini. Mau kentut loh. Siapa ini yang kentut, weh? Kimbeknya anak-anak ini, gak ada sopannya. Ngaku weh, bau kali loh ini. Iya aku gak ada ya weh, aku gak ada.
Ngaku kalian siapa? Bukan awak ya bu, sumpah lah. Awak udah berak. Kalaupun awak kentut, pasti nggak bau. Abang yang kentut ya bang? Enggak ah, kentut abang mana bau kayak gini. Pokoknya siapa tadi yang kentut nggak ngaku, untung-untung kesasar dia nanti. Amin. Wow. Bukan kau Marta, bisa muntah kau di sini. Kena kaki kau lo. Ish, jorok kali kau ta. Gak ada otakmu. Marta! Mak, gunungnya cantik kali kan, Mak? Iya kan, Dek. Cantik kali pemandangannya ya. Betah kali Mama di sini lo. Ya udah lama Indah tidur lah, ngantuk udah kenyang, dingin kali di sini. Iya deh, tidur lah tidur. Jangan lupa bangun kau. Anak mama cuma satu loh. ngapain si pau-pau itu? Ah, kok bau tai kucing? Walah, ih, mijak di mana aku ini? Orang miskin kalau liburan sederhana kali ya. Ini namanya liburan tipis-tipis, Edak. Ih, kamu supai. Bisa aja kau mengalihkan ya, Edak. Ini liburan tipis-tipis, apa modalmu yang tipis? Kayak aku, Edak. Ini aja aku mau ke Turki, tuntungan belok kiri. Makanya sayang, kalau nggak ada duit, kau pinjam sama aku. Biar bisa kau liburan bawa anakmu ke luar negeri sana. Ih, prek. Dosa, ngutang sama orang pakai bunga. Tau. Kurang ajar. Main pigi-pigi aja kalian ya. Betty, Merlin, Joshua, Marta, angkatin barang-barang ini dulu, ah! Udahlah, Dek. Kita aja yang angkatin barangnya. Ih, bikin kerjaan aja memang anak-anak itulah. Yaudah, yuklah, Bang. Sungai banjir enggak ya? Kalau banjir aku enggak bisa nyuci nih. Udah cucianku sambrek-ambrek, ah! Teh Sri, mau nyuci atuh? Iya, Teh. Teh, nggak jadi pergi ke Brastagi. Katanya mau ke Brastagi. Nggak jadi atuh, Teh. Soalnya laki saya mah nggak dapat cuti pulang. Kerja di Kalimantan sana berat atuh katanya. Walah, gak rezeki ya. Loh, ngapain sih bawa-bawa ayam telet abis itu, Teh? Oh, ini mah saya baru beli di pasar atuh. Lucu pisan, ya untuk nemenin saya tidur. Karena laki saya mah gak pulang-pulang. Udah 8 tahun, saya kangen banget gitu sama laki saya. Tapi ya gak ada hiburan, Teh. Makanya saya beli ayam telet habis ini. Walah, agak lain kau ya, Teh. Agak lain kau, agak lain mamakmu, agak lain kau sekeluarga. Teh Sri mah bisa aja tuh. Punten, Teh Sri kenapa gak ikut yang lain? Yang lain mah pada pigi liburan atuh. Senggala, Teh. Yono sakit, kena flu Singapura dia. Aku pun banyak kerjaan di rumah, Teh. Belum lagi nyuci, belum lagi gosok, mumpet lah. Banyak alasan pisan, bukan karena gak ada duit atuh. Ya itu salah satunya lah, Teh. Bas-bas duit, udah males aku. Yaudah aku pergi ya, Teh. Yuk. Mangga atuh. Ayo kita pulang, biar Mimi cucu. Udah sampai. Alhamdulillah. Mandi kita, mandi. Mandi. Akhirnya sampai juga ya. Ini yang kau bilang sungai, Wanong. Loh, kok nggak ada airnya, Wanong? Dulu waktu aku umur 17 tahun kesini pacaran sama bapak si Ali, cantik kok pantainya. Umur 17 tahun kok ke pantai ini? Iya, duduk-duduk aku di batu itu pacaran pun. Jadi mau kau suruh kami mandi batu, Wanong?
Makanya udah aku bilang kita ke Pantai SB aja, entah apa pantai-pantai belah. Oh. Sana lah kau mandi sendiri. Mandi. Ini bawa anakmu ya. Mandi. Enggak jelas. Entah. Naik. Weh, luas sekali tempatnya. Enak kali lari-lari di sini. Mantap kali ah. Wih, cantik kali memang Pama Semelir Cottage ini ah. Ah, foto-foto di sana lah aku. Joshua, fotokan aku kayak gini, Jo. Pau-pau gaya kau ah. Udah, fotoin aja. Ini gaya selebgram. Udah cepat. 1, 2. Aduh. Cepatlah Jo, lama kali kau. Yaudah, cepat. 3. Dah. Jalan-jalan ke sana lah aku. Ku hapuslah fotonya. Nanti penuh pula memori aku. Joshua, di sini bagus loh. Fotokan aku kenapa? Yaudah yuk. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Bebas. 1, 2, 3. Dah. Tengok Jo. Ini lagi. Ini yang terakhir. Ih, jelek kali mukaku lah Jo. Ya, baru nyadar mukamu jelek. Muka kau kan memang jelek, Bet. Mirip Sutrisno. Jo, sini kupotokan kau sama Merlin di situ. Boleh? Ya, kupotoin ya, Bet. Lin, foto kita ya, untuk kenang-kenangan. Ya udah, Jo. Dawe. 1, 2, 3. Cih, kayak foto prewed kalian ah. Udah bisa kalian nikah nih. Apa-apa kok, Bet. Macam betul aja. Cantik kali pemandangannya ya kan, Dek? Iya kan, Bang. Masya Allah. Memang cantik kali lah ciptaan Allah ini, Bang. Iya, Dek. Sama cantiknya muka adik kayak pemandangan ini. Gombal terus lah kau putra. Katanya Abang mau mandi. Itu ada kolam renang. Berenang lah, Bang. Enggak lah, Dek. Dingin kali cuaca di sini. Enaknya kelonan ini. Si putra ini gatal kali memang lah. Udah hamil besar kayak gini pun masih mau diembat juga. Loh, Dek. Itu kan Bang Sutres, Dek. Matilah aku, Bang. Ngapain dia kesini? Jijik kali aku nengoknya. Loh, Dek. Pak Putra. Ya, Bang. Sutrisno, gak usah kau tegur. Males sekali aku ada pupuk kompos di sini lah. Udahlah Bang, pura-pura nggak tahu aja lah. Anggap aja hantu belau orang ini. Bikin bad mood aja, jijik kali ya, Dek. Iya, Dek. Loh, Mah, kerbo-kerbo kamu supaya itu di sini juga ya? Males banget gue. Iya kan, Stel, mau muntah pun Mama. Lantang kali mulut kau, kutapokin mampus. Kami duluan ke sini ya, kalau nggak kau yang cabut. Udahlah, Dek. Di sini tempatnya ya, Bu. Di sini pula lah orang ini. Jadi bok bangke lah. Nggak bisa pindah aja, Bang, tempatnya. Males banget kalau di sini. Maaf, Kak. Tempatnya sudah full. Jadi nggak bisa pindah-pindah. Aduh, udah full pula ya. Males sekali kita stel di sebelah orang deso. Mulut kau. Kau lah yang deso. Mau ngarit tadi kok pakai topi-topi kayak gitu. Iya. Pau. Opel biawak yang hamil 5 bulan. Ini namanya model. Nggak ada TV di rumahmu ya? Kasihan kali, kaya-kaya nggak ada TV. Deso, makanya kau suruh laki kau yang nggak seberapa itu beli TV. Udah songkokmu itu-itu aja, nggak malu. Kenapa rupanya nggak sur kau? Ayo main kita, ayo. Kau pikir aku takut sama kau? Ayo, sini kau sur-sur sama si putra yang seberapa iklan ya. Sini kau, ha? Ayo, main. Mak, gaduh orang nih, Bah. Cabut lagu.
Tampar, Ma. Tamparkan. Jangan kasih ampun, Ma. Hajar, Ma. Ayo, kalah kelas. Malu. Wes. Kayak anjing ambek kucing, Klen. Kenapa tok berantem, woy? Nggak berani aja bilang kau. Udahlah, Dek. Nggak usah dilawani. Adik lagi hamil, lo. Naik sasa adik dibikin orang ini, Bang. Jijik pula aku nengoknya. Sabar. Sabar nggak juga. Yuk, Landang. Stella, jagong. Yuk, duduk kita, yuk. Ma, udah akur ya. Diam, Colin. Ih, mampus lah. Di mana aku ini? Joshua, Merlin, Betty, aku kesasar. Nenek. Naku, mau cari rumah murah. Tanya sama Betty lah. Tahan, sinematik. Lihat Marta kesenangan juga ya, ini sampai top roll sekali bareng Marta. Wih, luar biasa. Sutris. Hendang. Pesandu. Sini gue masing. Ada orang. Bintang. 1, 2, 3 ya. Sebenarnya enggak juga, karena ini diabut. Masih ada sih. Loh, Ma, kerbau-kerbaukan. Loh, Ma, kerbau-kerbaukan sumpai. Iya, aku bilang apa sih, mau bilang apa? Tampar, Ma. Jangan kasih ampun, Ma. Dia pikir ke siapa? Ma, udah akur ya. Ya. Oke, ya Ral. Oke. Rolling and action.